Jadilah orang yang paling cerdas di hadapan Allah. Pertanyaan dia, siapakah makhluk yang utama di hadapan Allah dan siapakah makhluk yang paling cerdas di hadapan Allah? Ada sekumpulan orang-orang yang diutamakan. Ada sekumpulan orang-orang yang diakhirkan. Ada sekumpulan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ada sekumpulan orang-orang yang tidak ditoleh sama sekali oleh Allah. Nanti di hari kiamat ada dua kubu. Kubu pertama, orang itu diberhentikan Allah. Kubu kedua, orang itu tak ditoleh sama Allah. Jangan sampai Anda dan saya tergolong kubu yang tidak ditoleh oleh Allah. Lalu siapakah kubu yang ditoleh? Siapakah kubu yang diutamakan? Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Ada di Ibnu Umar annahu qala, dari Ibnu Umar berkata, ja'a rajulun minal Ansar, datanglah seorang pemuda dari kalangan Ansar, fasallama 'ala Nabi, dia mengucapkan salam kepada Nabi dan mengajukan dua pertanyaan besar. Adik? Ya. Adik? Ya. Ini oleh-oleh yang akan saya berikan kepada kalian. Simpan baik-baik. Understand? Ya. Good. Understand? Yes. Good. Thank you. Adik? Ya. Adik? Ya. Saya titipkan ini buat kalian, oke? Okay? Nanti yang bisa menjawab saya kasih hadiah. Golongan orang yang akan mendapatkan perhatian Allah dalam hadis ini sesuai dengan pertanyaan pemuda dari kalangan Ansar. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, siapakah golongan yang utama di hadapan Allah? Siapakah golongan orang yang mendapatkan perhatian di hadapan Allah? Siapakah golongan yang dimuliakan di hadapan Allah? Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Maafkan, di sini tidak disebutkan ahlul masjid, ahlul dikir, ahlul tahajud, ahlul sedekah, ahlul puasa, tetapi disebutkan ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus perilakunya, karena banyak sekali zaman sekarang kerudungnya lebar, bajunya lebar, mulutnya lebar. Betul. Zaman sekarang jubah jadi penampilan. Zaman sekarang jubah menjadi sokongan. Ternyata pakai jubah alias dukun praktek. Penampilan tidak bisa menjamin seseorang, karena akhlak hasil dari keimanan. Kalau sholat Anda benar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, maka pasti akhlak Anda bagus. Betul? Betul. Kalau puasa Anda benar, maka otomatis mulut Anda dan sikap Anda juga benar. Kalau sedekah Anda benar, otomatis rasa sombong dan tinggi hati tidak akan pernah tersimpan di dalam hati. Betul? Betul. PPKN menghasilkan adab, tetapi akhlak adalah hasil dari keimanan yang paling purna dan sempurna yang Anda dan saya kerjakan kepada Allah. Salat khusyuk, puasa benar, sedekah benar, haji benar, pasti akan menghasilkan akhlak yang baik. Itu kenapa yang disebutkan bukan ahli tahajud. Sebab apa? Semua kumpulan dari ibadah berujung pada sikap akhlak yang baru. Jamaah. Yeah. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairu aw yasmut. Orang yang beriman kepada Allah
hari kiamat, berbicara yang baik. Kalau tidak mampu berbicara yang baik, lebih baik diam. Diam. Apakah mulut Anda sudah diam dari ngomongin orang? Dok? Apakah mulut Anda sudah diam dari membuli orang? Dok? Belum. Apakah mulut Anda sudah selamat dari membicarakan kejelekan orang? Dok? Jawab. Belum. Ternyata mulut kita belum selamat dari membicarakan jelek dan aibnya orang. Tak pantas umat Nabi berbaju syar'i, rajin ke masjid, mulutnya juga bisa menyakiti hati orang. Padahal sudah jelas al-muslim saliman muslimuna lisanihi wa yadihi. Muslim itu selamat mulut dan tangannya dari menyakiti orang lain. Selama Anda berpakaian syar'i tapi mulut Anda melukai orang lain, tertanda cuma penampilan doang, tidak bisa tembus pada akhlak dan keimanan. Makanya jangan bangga dengan penampilan, karena tidak bisa menjamin seseorang dikatakan baik dan mulia di hadapan Allah. Jamaah. Yeah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hormati tetangga. Pertanyaannya, apa kabar hubungan Anda dengan tetangga Anda? Jangan sampai Anda dan tetangga Anda tidak bertutur sapa. Bagaimana kabar hubungan dengan tetangga kita? Jangan sampai tinggal di satu negeri, tapi bermusuhan dengan negeri yang lain. Jangan sampai satu kompleks bermusuhan dengan komplek yang lain. Maka demi Allah, orang yang bermusuhan dengan tetangganya tidak termasuk orang yang berakhlak dan beriman. Yang ketiga, makanan yang minum bila diwajib akhir, falyukrim dhaifah. Orang yang beriman kepada hari kiamat dan kepada Allah, tolong muliakan tamu. Kalau ada tamu, kasih suguhan yang istimewa. Mana suguhan? Halo. Iya. Dari Jakarta cuma dikasih. Halo. Iya. Kok ya tega masjid ini? Maaf. Terbang jauh-jauh dari burung sih. Tinggal di hotel Ambon. Pergi ke mana? Imanan ahsanuhum khulukon, kesempurnaan seorang
mukmin yang beriman terletak pada akhlaknya. Semakin tinggi akhlaknya, semakin tajam ibadahnya, semakin bagus sikapnya, semakin kelihatan attitude dari ibadahnya.